Oke guys, kita lanjut lagi di turnamen lainnya guys ya. Sekarang kita akan menyaksikan itu Onyx Prodigy melawan Kagendra guys. Langsung aja kita tonton, let's go. Ada yang bisa pro to back gitu loh, walaupun ada Kufra juga ya, buat apa juga Kufra kalau nggak ada finishernya juga. Siapa yang menang kira-kira guys? Kata bunda, bunda yang menang. Bunda mah menang di hati ayah aja guys ya. Ayuh. Kan ada Prabo untuk mencari momentum sekali. Ya bisa instan pick up lah ya. Emang udah makan nasinya? Situ aja sih menurut gua. Single target, betul. Setelah sebelumnya kita ngelihat yang Kagendra ladiesnya guys ya. Ngebantai GPX Basin dan diturunin ke lower bracket guys di turnamen. Oh sekarang berarti DGWB Dunia Games waktu Indonesia bermain. Hyper Guinevere lagi ya. Walaupun emang Novarianya juga menurut gue ya seimba itu kan sekarang Hyper Guinevere guys. Kalau menurut kalian iya coba ditulis tulis kolom komentar guys. Kekuatannya apa sekarang Guinevere Hyper ini? Itu udah lebih dari cukup kalau menurut gue pribadi, habis itu di bagian belakang juga minim gangguan seharusnya. Oke di sini kita lihat ya guys ya, dari Onyx itu dia ada Arlott, Novaria, Kufra, Bruno dan Guinevere. Sementara dari Kagendra ada Terisla, Faramis, Wanwan, Franco, sama Baxia. Purify. Purify nggak sih? Iya, mau kena. First Blood kan? First Blood untuk Onyx ya guys ya. Surprise attack yang benar-benar udah diantisipasi sama Onyx sih, kayak dari awal mereka okay, udah. Oke, Onyx di Beke Bruno melawan Wanwannya, siapa nama itu? Oh, namanya Kenzie Sky. Itu namanya. Wes, Kenzie Sky. Masih pengen lihat gitu loh. Sama namanya kayak anak ayah, guys. Rotasi dari tiga hero ya, dari Faramis, Franco dan juga Xia seperti itu. Cekan namanya Kenzie TV udah. Mungkin banget kecuali kamu yang mati kak, masih bisa flicker tadi selanya, masih selamat guys karena ada dom yang menghambat pergerakan seorang. Iya mantep backupannya, ada 3 orang juga ya, walaupun emang ada Asra recall juga tapi sayangnya agak sulit nemu celahnya tadi dari Novaria. Tapi it's okay menurut gue dengan oke, okay, kita gini, oh ketarik. Dari hook-nya berhasil. Matika ON-nya masih us. Asar recall, Venus Slash. 2 lawan 1, 3 lawan 1 ngejagain. Dibaksain mundur guys Faramis sama Baxianya. Mantap sih. Siapa dapat? Harusnya masih bisa lebih di atas lagi dan hook lagi. Wow. Karma untuk mengganggu Purple Buff. Franco Kidotnya wangi banget ini ya. Sama Boy karena tadi Iron Hook-nya Tartalnya enggak di retreat. Udah free. Tadi salah retreat sih. Tadi Doom. Oke, Brunonya sudah beli Hexclaw. Oke. Satu sama skor ya guys ya. Dapat yang kecil deh. Iya, yang kecil. Dapat yang kecil. Emang kayaknya kalau retreat tuh kayak auto gitu, jadi kayak rada bingung gitu loh. Bisa diarahin nah. Agak susah gitu kalau auto. Oke. Okay. Dapat. Awas sih. Aduh, Franco-nya datang. Karena seorang Kenzie masih bisa untuk dihindari. Kenzie. Kayak jadi manggil anak sendiri, guys. Buat dari tim Kagendra harus sedikit mundur dan melakukan clear minion. Push. Sebelum pada akhirnya melakukan hampir. Yes, dan kelihatan di sini ada Rionic. Kayaknya berbeda ya, maksudnya kayak Terisla semakin ke sini semakin lepas gitu loh untuk rotasinya. Beda sama Kagendra yang dimana kayak Franco-nya bener-bener nge-backup banget. Nggak ada bunyi sesuatu. Nggak jadi dan akhirnya malah tidak ada damage sama sekali karena Faramis. Oke, yang skor satu sama guys. Burst gitu loh, tapi dia nggak yang damage burst yang Tyrant Range gitu loh, beda sama Partial Lilia. Tyrant Revenge, Tyrant Range ya gitu. Tyrant Revenge. Lupain namanya ultinya. Skill satu sama ulti dari Kufra ini, Win, Novaria jadi lepas juga mainnya. Jadi ya menurut gue ruang gerak dari Onyx lebih besar sejauh ini dibanding Kagendra, walaupun emang skornya damage sih sakitan Bruno ya. Tipis-tipis ya. Enggak sebegitu
agresif kalau dilihat dari grup A memang. Ya, jadi keperangannya belum ada yang intens dan 6 detik lagi Turtle akan hadir. Ini baru nih, kontes antara Onyx dan Kagendra akan terjadi sebentar lagi, namun harus melakukan clear terhadap minion dulu. Tarik. Coba untuk ditarik oleh Lai, tapi tidak ada follow up kembali. Dan pemain-pemain dari waduh, tim Kagendra. Lagi-lagi Arlok nih ngejagain. Duh, kena. Ke bagian Turtle di menit keempat ini dan sudah ada bilang. Oke, dapet. Gunifer Boy, Onyx Boy. Yang kedua kalinya Kul Altar dibuka. Yes, mantap altarnya. Berhasil untuk mendapatkan nyawa dari iya. Saudara Owen. Tidak bisa lolos oh, dan super chance. Mendapatkan eliminasi yang kedua. Ini cukup worth it sih untuk kita di awal. Onyx yang bisa dapetin Turtle sementara dari Kagendra bisa dapet dua. Emang gue rasa sih tadi sempat si Baxianya diganti juga kan. Dapat turtle-nya tapi Kagendra dapat banyak kill. Eh, dari selanya mati dong. Gitu saja sementara di atas. Enggak ada flicker soalnya. Itu aja sementara masih ada bouncing ball ditarik lagi ke belakang tapi oh dapat Arlotnya. Enggak dikasih pergi Arlotnya. Oh, Gunifer, Gunifer damage-nya. Beda kayak kemarin Gunifer, Gunifer tank. Ini kok sakit banget tadi. Kena. Dapatkah mid-nya? Wah, wow, untung-untung. Kena final slash. Waduh, combo sama Gunifernya. Karena ada 4 pemain di sana dan hancur sudah dari seorang Dom. Tumbang. 3 sama. Purple buff akan terjadi. Ini cukup bahaya ya dari Onyx yang dimana kayak perlahan tapi pasti pressure diberikan oleh Onyx Prodigy ini udah makin terasa. Pressure-nya udah mulai jalan. Dari tadi kayak gue lihat Bruno-nya masih belum take action karena balik lagi. Bruno-nya belum ikut join war. Atas gitu loh. Benar-benar babysitting ke arah 1-1-nya. Jadi kayak dapetin chance enggaknya untuk dapetin ke area gold claim-nya. Thunderbell, Arlott-nya. Ketarik. Masih selamat gak? Ah, Owen. Penalty zone. Penalty zone-nya dapet. Dan mati boy-nya karena dia damage, guys. Sama-sama gak ada reti. Reset sih. Oke, reset. Kena Vandal Slash. 4 kena Vandal Slash. Panuannya terbang kah? Bruno-nya. Kesempatan Bruno-nya gituin Wanwan. Terlalu maju sih Bruno. Wih. Masih selamat. Bisa gitu ya. Udah gak ada habis skill kayaknya. Kena Franco-nya. Dapat turtle-nya berarti ke arah itu dong. Ke arah Onyx ya guys ya. Oke, Hunter Strike. Hunter Strike. Lightning Trenchant. Hunter Strike. Wah. Hop. Hampir. Kena. Beda 3, beda 2 berapa level itu? 2 level. Pasti menang Gunifer harusnya. Retri. Menurut gue ya dari Kagetra gak ada yang bisa ngejangkau si ini karena emang skill resource-nya udah kepake semua. Gold-nya gitu. Beda 4, ya, hampir 4.000 ya. Oke, Bruno-nya Hexclaw, Berserker, Wanwan-nya Corrosion sama DAS. Jo, abis itu ya? Iya. Oke, di atas 4 Kagendra. Mau coba hancurin atas, mau coba trading Bruno sama Bruno-nya di bawah. Tapi nggak bisa sih kayaknya. Bisa nggak tuh? Gas. Waduh, kena Faramis-nya. Waduh, 5 mundur, 5 mundur, mundur, mundur. Tapi enggak ada follow up terlalu jauh untuk di follow up oleh rekan-rekannya. Jari Ganteng akan mencari pemain-pemain dari tim Kagendra. Map akan dibuka dan mid akan Bruno-nya beli Pintalker. Yes, apalagi ini bakal diganggu lagi untuk para siapa retri? Dapat paksianya. Lumayan final strike.
objektifnya bakal coba untuk dapetin ke purple buff-nya doang sih kayaknya ya. Karena Kagendra cukup wise juga, gak mau terpancing dengan adanya Onyx yang ngebuka-buka terus, nge-setup terus gitu. Minda 4000, ya. Onyx unggul guys. Kagendra ini coba nyocokin timing yang pas sih gitu loh. Ketika emang ada pemain-pemain Onyx yang agak offside atau emang sendirian mungkin bisa main, mungkin bisa disingkirkan dulu. Dan apalagi kedengeran. Ini yang gak terlihat sebenarnya dari Franco ya. Oke, one-one-nya farming dulu dan WON. Keburu kah ini baksianya ke arah Lord? Ini flight dome. Ini bakal fight. Aduh, aduh, baksianya sih. Eh, dicoba baksianya, guys. Wah, dapat. Aduh, si boynya nih enggak dapat nih, guys, kayaknya nih. Onyx-nya. Kan enggak dapat kan? Dapat Kagendra-nya, tapi diajak team fight. One-one-nya terbang. Tuh, WON. Kena Aster Recall. Oke, mati juga. Tapi dapat Lord ya. Kena emote stiker. Dimaksimalkan sampai ke arah base dari tim Onyx. Jujur terpancing sih dengan tadi one-one yang mau gak mau dia dapat Cosmo of Tank, dapat Cosmo of Tank. Dan kebetulan emang Cherry ganteng ini dapetin celah yang pas banget untuk Astral Recall-nya dan mengenai tepat sasaran walaupun udah WON dan juga Purify tadi sempat dari Kenzie Sky-nya. Dan ya, kita lihat dulu untuk itemisasinya. Sudah ada Genius One, Thunder Belt dari Guinevere. Jadi berarti masih selamat. Benar-benar jadi full force damage ya, magic damage banget. Sementara dari Kagendra, gua tadi gak sempat ngeliat dari baksianya itemnya udah apa, kayaknya udah Radiant Armor ya, setau gue. Lu agak kesana dikit ya, Bang. Jadi tanky sekali ya, dengan adanya Gold Altar sih. Ini bakal dipegang. Oke, coba hancurin mid. Ya, yang akan berjalan seperti itu. Gak bisa sih, harusnya. Oke, ketahuan 4 di sana. Langsung mundur, ketahuan. Astral Ego-nya. Oke, super minion-nya sudah pada habis. Balik team fight seperti biasa. Woi. Dumnya. Upas banget ultinya. Kenzie datang. Nih Kenzie di sini nih, guys. Cing siapa tuh berantem? Siapa nak kunci siapa tuh? Handphone ya? Berarti udah ada oh. Juga ya dari cari handphone, guys. Nah, kan cintinya jadi itu ya. Cuman buat buka vision aja sementara dari Kagendra juga lumayan banyak juga yang tadi kebuang. 40 detik lagi Lord yang kedua ya. Apa Cindy? Ini tapi masalah kalau sama itu masih ada mana Kidot akan mati Kidotnya. Masih selamat. Untungnya masih ada Kulto Valtar lagi di sini. Kulto Valtar mungkin akan jadi bank time yang cukup pas untuk Kagendra. Dan ini Onyx benar-benar harus nyembunyiin keberadaan di sih. Jadi kayak enggak harus laying terus, enggak harus kelihatan terus ketika presence baru tank. Jadi target operasi dan gak tau ya, kayak beberapa... Nanti Guinevere-nya itu pertama tadi, apa ya? Genius One kan? Baru dia tank, berarti pertama... Magical dulu dia. Oh, dapat akhirnya. Udah gak akan kejar, guys. Terlalu cepat nge-clear Lord-nya. Tim Onyx, walaupun satu pemain saja. Ini belum siap sih, karena tadi juga kan... Varia 104 Cherry ganteng namanya. Enggak ada Koto Faltar itu jadi percaya diri ya. Pasti menurut gue dari Kagendra daripada hilang satu dan jadi gas snowballing, jadi panic move semuanya, rantai komandonya lepas. Menurut gue akan lebih baik kayak ya udah mereka lepasin aja di Lord yang sekarang, at least mereka masih bisa untuk mendefense juga turret 2. Lumayan. Oke, dia turret atas dapat sama Bruno-nya.
Karisla ada pin apa flicker, ada ulti, harus hati-hati. Flicker penalty zone nanti. Wah, lordnya besar. Wah, nggak sa. Kena. Waduh, masih bisa ditahan, belum sampai ngedes lordnya guys. Belum ada yang mau mengalah ya. Ini mencari menang satu ya guys ya. Di grup B nih. Kemarin di 2 hari kemarin udah grup A di waktu Indonesia bermain ini. Cari masalah gitu loh sama Onyx gitu loh. Yang penting ruang geraknya udah mulai terbuka juga sedikit demi sedikit. Sejauh ini 100% kill participation dari kubu Kagendra 117. Di 8 kan, ngekill 8. Kalau dari Onyx nggak ada yang 100% kill participation. Oke, Brunonya sudah full item. Tinggal kalau dia mau jual sepatu, panwannya belum. Udah sakit kan? Mundur lagi. Astral recall kena. Astral Ico-nya membuat dua pemain dia terkena slow, tapi tidak ada inisiasi penyerangan, hanya mengusir tim Kagendra agar mereka bersandar saja di base. Sehingga dari tim Onyx bisa melakukan setup untuk mendapatkan. Kufranya recall, guys. Itu kan ngedenger, kedenger ya? Harus nungguin Lord sih, dan berusaha untuk dapetin Lord yang selanjutnya gitu loh. Atau enggak mancing, biar Kagendra juga ikut kontes di Lord nanti gitu loh. Karena dari tadi tuh, walaupun emang Dom yang buka tadi mapnya, tapi gue lihat Lai bener-bener nahan gitu loh untuk Cult of Altar-nya. Jangan sampai saat big fight itu enggak ada Cult of Altar. Makanya kayak Lai bener-bener jadi kunci sih menurut gue dari Kage. Walaupun mati lot yang ketiga nih guys. Oke, one-one udah si Albert. Wah, ketahuan Kufra mau dikejar. Hampir. Ketahuan. Dapet. Waduh, penalti zone di belakang. Ini bahaya guys. One-one-nya terbang. Untung keganti. Doom-nya. Majulah udah, Bruno udah enak itu. Bruno udah enak. Tarik ulur. Waduh. Untuk start Lord terlebih dahulu. Gak bisa sih. Ini bagus banget sih kepancing dari teman-teman Onyx ya untuk Brunonya. Lord. Tepat sasaran yang dapat duluan tuh bagus banget dan boy. Aduh, di juga gitu loh. Dan sementara itu awas di daerah Lord Pit-nya sudah mulai ada gebrakan juga, udah mulai ada pressure yang diberikan oleh kedua tim. Dan bahkan di coba untuk pok-pok damage aja gitu loh, yang dimana gak ada retry sebenarnya. Iya, ini udah gak ada retry dari Doom, sementara dari teman-teman Onyx udah siap nih boy. Nah, udah mulai ada Astral Ego juga, langsung penalty zone keluar. Luffy akan coba untuk nebeng sedikit dan untungnya. Wah, bahaya nih, bahaya. Siapa yang dapat guys? Dan untungnya connect. Wah, mati. Dapet tapi Gunifer Boy-nya. Oke, mati juga ternyata Kidot-nya, Franco-nya. Doom-nya juga mati, Hyper-nya guys. Bisa end dong ini. Oke, 5 lawan 3. End guys nih. 3, 2, 1. Oke, di detik 14 slot keluar. 20 detik lagi. Jangan di-clear dulu, sabar, jangan di-clear. Oke, clear. Fokus tim fight terakhir guys. Kalau Niki bisa pas langsung. Oke. Kena penalty zone tapi mati one-one, nggak ada damage lagi deh. Nggak bisa guys. Double kill. Oke guys, selamat untuk tim Onyx Prodigy yang menang ya guys ya, atas Kagendra. Selamat sekali lagi untuk Onyx. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di next video. Dadah guys.